rezeki kena jadi macam burung. Okey, hal ni saya sebut satu level. Level lain. Level lain ni, ni level muqarrabin. Level muqarrabin, jadi dia mula tak ada apa, mula dengan kosong. Dia nak buat ya, Tuhan aku bagi aku. Kalau kita bagi hati pada urusan kita, mana kita akan buat elok-elok, buat sungguh-sungguh, tak alai-alai. Allah mudahkan insya-Allah. Allah berkati. Kita belajar, hati kita mesti kena duduk di ilmu kita. Hati kita kena duduk di kitab kita. Hati kita kena duduk dengan ustaz kita. Soalan sini. Ha? Hati kita kena duduk dengan Quran kalau kita nak bagi Quran habis. Faham? Kalau kita tak duduk dengan Quran, tak ada. Quran pun duduk, hal lain pun duduk, Quran tak habis. Susah nak pakai Quran. Apa segala kena bagi hati. Baik. Okay, bila mana kita ada usaha habis dah. Habis. Semua cara guna dah. Okey. Hak yang selebih itulah yang kita bertawakal kepada Allah. Tuhan, aku tak tahu. Aku dah usaha habis. Aku serah pada engkau Tuhan. Baik, engkau bagilah. Tak baik, engkau buatlah Tuhan. Aku tak tahu. Aku nak yang aku nak terbaiklah pada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, begitulah perkara rezeki. Rezeki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, rezeki kena jadi macam burung. Okay, hal ni saya sebut satu level. Level lain. Level lain ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Level lain, macam saya kata kemarin, jadi macam ayat. Lepas tu ada satu orang sahabat saya meninggal lah. Dia buka satu sekolah di Negeri Sembilan. Banyak cawangan di sana. Dua minggu sebelum nak mati, dia kata kat saya, kita ni ustaz-ustaz nak buka sekolah ni. Orang lain cari sebab dulu. Orang lain buat sekolah dulu. Buat penggunaan dulu, cari duit dulu, baru cari pelajar. Baru buka sekolah. Kita ni, buat dulu, duit tak ada lagi. Buat dulu, duit tak ada lagi. Saya kata, betul yang saya kata. No, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana nak buka sekolah, bukan mesti kita ada duit dulu. Orang profesional, dia kena ada benda, ada bajet baru boleh jalan. Betul tak? Orang kerja kerajaan kan. Ada bajet baru boleh buat. Kita ni tak ada bajet lagi, buat dulu. Ni dia panggil sunnah. Guru tua. Orang lama-lama. Tok guru nak buat penuh, masalah Sayyidina Muhammad, dia serah kat Tuhan dulu. Aku Tuhan, aku tak tahu. Aku nak buat. Engkau tolong Tuhan. Bila hal ni level atas sikit. Bila atas sikit ni, masalah Sayyidina Muhammad, sebab tu dia lebih mudah. Hal ni level muqarrabin. Level muqarrabin, jadi dia mula tak ada apa. Mula dengan kosong. Dia nak buat ya. Tuhan, aku bagi aku. Aku nak buat kerja engkau Tuhan. Aku nak tolong engkau. Engkau tolong bagi alat. Jadi, maya hajat juga. Minta juga. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kami mulakan daru hadis ni pengalaman lah. Bangunan tak ada lagi. Buka solah dulu. Tumpang di masjid, ngajak di masjid. Jadi, lepas tu lah baru demai Tuhan bagi sikit. Gitu. Baik. Maka Nabi kata, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Haqqa tawakkuli, makna bagi sepenuh-penuh urusan Allah yang mentadbir. Sebab itu dalam satu hikam mafhum dia, kalaulah kamu diberi pilih untuk memilih, pilihlah untuk tidak memilih. Tu dalam ikam tu. Kalau kamu diberi pilih untuk memilih, pilihlah untuk kamu tidak memilih. Pasal apa? Sebab pilihan kamu pilihan Allah. Kalau tengok pada Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala, orang tanya dia, Amirul Mukminin nak tanya, apa yang Amirul Mukminin suka? Dia kata, saya suka melihat takdir Allah. Maknanya pilihan dia tak ada lah. Pilihan dia pilihan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang-orang salafus soleh makik tidur ni dalam hati dia, dalam minda dia, dia akan main, apa Tuhan nak buat kat aku hari ni, apa Tuhan nak buat kat aku hari ni. Sebab dia macam ayak, dia ikut Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Macam ayat yang mengalir. Dia ikut Allah.